Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Kremlis Diary. Hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan, di mana kami sebagai umat muslim menjalankan ibadah puasa di hari pertama ini. Dan ini menjadi pengalaman pertama kita puasa di Birmingham. Berhubung untuk pengalaman pertama puasa ini, kami ingin sedikit berbagi bagaimana kami menunggu buka puasa di hari pertama ini. Soalnya kan Bang, iya senangnya soalnya kan Bang, soalnya kan apa namanya, kalau misalkan di sini di Inggris itu kan lama waktu kita puasanya, durasi puasanya itu lebih lama daripada kalau pada saat kita di Indonesia. Untuk jadwal hari ini di hari pertama puasa itu, kalau untuk imsaknya kurang lebih samalah kayak di Indonesia kali ya. Jadi waktu tadi pagi, tadi subuh itu kita bangun sekitar jam 3-an, terus kita masak lah gitu ya untuk sahur. Terus imsaknya itu sekitar jam 4. Dan subuh itu sekitar jam setengah 5 gitu ya. Nah, terus sekarang untuk jadwal buka puasa itu maghribnya itu sekitar jam, bentar, cek dulu ya biar informasinya akurat. Nah, buka puasa itu sekitar jam 8.15-an lah ya. Atau mungkin kalau misalnya untuk lebih lebih pasti lagi itu sekitar jam 8.30. Jadi kurang lebih ya berapa jam tuh? Jam 4, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 16 jaman lah, 16 jam setengahan lah kita harus puasa. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul ini ya, 4.36. Ya, 4.36 ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa kuat sampai kita buka puasa. Oke, adik ya? Adik sudah mulai puasa belum? Sabar ya, Mbak Maya, sabar. Oke deh, yuk kita tungguin buka puasanya. Puasa mudah-mudahan tamat satu hari ya, sayang. Tentunya masih terang banget nih. Kalau di Indonesia udah buka. Setiap lagi ya. Kuat, 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 kuat. Thank you.
Akhirnya buka puasa. Yeay. Kakak, yeay buka puasa. Yeay. Alhamdulillah. Kakak tamat ya puasanya ya? Tamat? Iya. Sekarang mau ngapain itu Teh? Tadi Pak, Kakak lihat lah jam 8 sekarang mah jam 9. Mau jam 9 ya? Iya, kita bentuk karena jadinya puasanya kelewat. Segitu. Jadinya kelewat. Bukan kelewat, biar aman. Biar aman soalnya. Luar belum gelap. Ya, belum gelap soalnya. Jadi nggak ketahuan. Dan kalau di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa tahu ada azan maghrib gitu kan. Kalau di sini tuh betul-betul nggak ada sama sekali gitu loh, Ning. Jadi kita berupaya supaya lebih aman lah. Agak dilebihin dikit, ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Bu Bu sudah memasak untuk kami, nikmat banget. Kalau begitu mungkin segitu aja lah ya video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye bye.